Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Minggu 20 Oktober 2024 saya berada di Makam Sunan Kudus, Jawa Tengah. Suasananya sangat ramai sekali ini. Kebetulan pas hujan ini, teman-teman. Langsung saja saya mau masuk ke dalam makam. Assalamualaikum Kanjeng Sunan Kudus. Menara Kudusnya cuma bata merah ditumpuk-tumpuk, teman-teman, ini. Keadaan gerimis. Kalau yang sebelah ini gapura mau masuk masjidnya. Kalau yang sebelah sini mau masuk ke makam, teman-teman. Gapuranya cuma bata merah ditumpuk-tumpuk ini. Kalau mau masuk gapura, tangannya ditempelkan ke atasnya itu, teman-teman. Saya kurang tahu itu untuk apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, yang panitia ya, Kanjeng Sunan Kudus. Monggo sing bajing gampang monggo. Nanti pulangnya dari masjid lagi, lewat pintu belakang. Oh, yang gampang, yang sedekah yang gampang monggo. Mumpung suan iki, suan iki. Oh, yang gampang monggo. Sandali dibawa masuk, dipegangi sandali. Ah, gocok, gocok, gocok. Sandalnya, sepatunya harus dilepas. Ini sudah di area makam, teman-teman. Di dalamnya. Ya,
Tinggal. Sandalnya harus dibawa. Di dalam sudah ramai sekali itu kayaknya suaranya. Jalannya macet. Penuh sesak jamaah. Assalamualaikum ya wali Allah. Anak udah sana wong rapi. Ya ini nanti. Ya ini. Ya ini. Shit. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.
Thank you.
lawangan kan. Emang asup, Bang. Suasana di dalam masjid Menara Kudus, teman-teman. Lagi sholat jamaah, sholat duhur. Ini mana?
Kalau yang ini suasana di luar masjid, masih di halaman masjidnya Menara Kudus. Jamaah semakin sore semakin padat ini karena hujan sudah reda. Ini yang di pintu masuk masjid. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti insya Allah lanjut ke Sunan Muria.